si Andi. Ini seperti apa, Bu, terhadap pasien itu? Setelah kita bawa ke UGD, di sana dilakukan EKG, itu hasilnya bagus dan saturasinya juga bagus. Tidak ada itu, dan dilakukan juga pengecekan nafsa. Itu juga negatif ya. Jadi tidak ada penggunaan nafsa terhadap pasien ini ya. Setelah itu sudah dilakukan juga visum. Dan tidak ada jejas di tubuhnya dari si apa pasien itu. Jadi kondisinya memang bagus gitu. Dan dari hasil darah itu terdapat peningkatan dari leukosit. Jadi sekitar itu 20 ribuan. Jadi kemungkinan ada infeksi. Makanya diagnosa dari dokter yang di UGD itu kemungkinan dari penurunan kesadarannya disebabkan oleh encephalopathy. Jadi kemungkinannya ada infeksi di otaknya. Jadi secara mendadak terjadinya seperti itu. Siap. Untuk pasien sendiri, Bu, mendapatkan perawatan berapa lama, Bu, di rumah sakit? Di rumah sakit itu sekitar 2 jam. 2 jam ya. Dari kita bawa dari sini sekitar jam 8 sampai sana. Terus dari itu dilakukan tindakan seperti yang tadi saya bilang oleh dokter IGD di sana. Dan sekitar jam 10 ya dikabarkan sudah. Siap. Dari hasil visumnya tidak ditemukan tidak ditemukan jejas. Siap. Itu dari dokter IGD-nya. Siap, Bu. Masih, Bu.